Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'da. Fassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Nas'alullaha ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula an yarzuqana ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Ma'asul muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah Dia berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyaknya, dan kita diperintah oleh Allah untuk mensyukuri nikmat Allah azza wa jal. Dan juga Allah perintahkan kita untuk mengingat nikmat Allah di dalam firman Allah taala yang bunyinya wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah oleh kalian nikmat yang ada pada kalian, nikmat Allah yang ada pada kalian, ingatlah. Karena dengan mengingat nikmat Allah, kita akan semakin mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang kita ingat adalah kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala yang ada pada diri kita. Dengan mengingat nikmat Allah, maka kita menjadi orang yang bahagia. Sebab kita fokus terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih ada pada kita, dan kita tidak terlalu memusingkan apa yang tidak ada pada diri kita. Maka orang yang bersyukur kepada Allah adalah orang yang bahagia. Dia menikmati apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, sehingga dengan rasa syukur itu Allah jaga nikmatnya, bahkan Allah tambah nikmat kepadanya. Sebab sudah menjadi janji Allah, la in syakartum la azidannakum, jika kalian syukur maka akan aku tambah nikmat kepada kalian, kata Allah. Di antara nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kiranya perlu kita sebut dalam majelis ini adalah nikmat kemerdekaan. Nikmat kita hidup dalam suasana yang aman, tidak ada penjajahan, tidak ada teror, tidak ada peperangan, sehingga kita bisa beraktivitas bahkan beribadah dengan nikmat, pergi ke masjid untuk sholat, kemudian duduk di majelis ta'lim dengan rasa aman, tanpa ada bahaya yang mengancam jiwa, raga ataupun harta kita, jemaah. Maka ini suatu nikmat yang perlu ya kita sebut, kemudian kita syukuri ya. Semoga ya, atau agar nikmat itu Allah jaga dan bahkan Allah yaitu kembangkan, Allah tambah nikmat kemerdekaan, nikmat keamanan. Kita ingat saat-saat kita berada di bawah apa namanya ketegangan-ketegangan dari penyakit-penyakit yang
yaitu menyebar dan menular yang berbahaya, sehingga aktivitas-aktivitas ibadah, aktivitas-aktivitas di dalam masjid itu banyak dibatasi. Bahkan ada masjid-masjid yang harus ditutup. Ya. Sekarang alhamdulillah Allah buka semuanya untuk kita nikmati, ya, ibadah di dalam masjid. Maka ini suatu nikmat yang perlu kita ingat-ingat supaya kita tidak lalai dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebab manusia melalaikan dua nikmat, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Maka ini isyarat bahwa nikmat sehat dan waktu luang, ya, untuk selalu diingatkan. Diingatkan untuk kita gunakan nikmat sehat dan nikmat waktu luang itu dalam kebaikan-kebaikan dan ibadah kepada Allah. Dan kita berharap semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini berupa yaitu mudzakarah, bermajelis ilmu, adalah bagian daripada mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat keamanan dan nikmat kemerdekaan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jaga keamanan dan kenyamanan baik di lingkungan kita maupun di negara kita. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih melanjutkan kajian kitab Tarbiyatul Al-Hadyun Nabi fi Tarbiyatil Aulad ala Dha'il Kitab wa Sunnah. Petunjuk Nabi dalam mendidik anak-anak, perspektif Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Dr. Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas bagaimana seorang yang salih yang bernama Luqman, yang gelarnya adalah Al-Hakim, Luqman yang bijaksana, yang memiliki untaian-untaian hikmah dalam nasihat-nasihatnya dalam mendidik anak-anaknya, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan secara khusus di dalam Quran surat Luqman. Dan kita tahu bahwasannya ada poin yang luar biasa dalam hal Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan surat Luqman beserta nasihat-nasihat Luqman di dalam Al-Quran, yang mana beliau adalah seorang hamba yang saleh berkulit hitam, yang menunjukkan bahwa Islam tidak membeda-bedakan manusia dari aspek warna kulitnya, bahwa tidaklah manusia itu diukur mulia atau tidak itu dari warna kulitnya, melainkan yang diukur adalah ketakwaannya kepada Allah. Manakala dia bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah muliakan. Dan sebagai bukti terkait hal itu, maka surat Luqman adalah catatan bertinta emas bahwa Islam tidak membeda-bedakan warna kulit manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita masuk atau melanjutkan ayat Allah Subhanahu wa taala mengenai nasihat Luqman
Al-Hakim, yaitu di Quran surat Luqman ayat 16 sampai dengan 19. Luqman berkata kepada putranya, "Ya bunayya, wahai putraku, innaha in taku mithqala habbatin min khardal, innaha, sesungguhnya ha di sini dhamir kata ganti untuk muannas oleh Ibn Kathir, ditunjukkan bahwa ha kembali kepada dua hal. Satu, az-zulmah. Dua, al-khati'ah. Yang kedua-duanya sama-sama mengandung arti dosa atau kesalahan. Jadi kata Luqman kepada putranya, wahai putraku, sesungguhnya dalam kurung kesalahan atau kezaliman. Intaku, jika itu menjadi mithqala habbah, seberat habbah, yaitu satu biji min khardal. Khardal adalah allati hiya asgharul asya wa ahqaruha, benda yang paling kecil, yang paling, yaitu paling kecil dan paling rendah. Itu namanya khardal. Barangkali bisa kita terjemahkan ya biji atom atau yang lebih kecil dari itu. Jadi wahai putraku, sesungguhnya kesalahan atau kezaliman, jika dia berupa ya seberat biji atom saja, fatakun fi sahrah, maka kau jadikan kesalahan itu ya dalam sebuah sahrah, ay fi wasthiha, di dalam sahrah, yaitu jenis bebatuan yang sangat besar, maksudnya adalah dalam gua, tempat yang tersembunyi. Yakni kau lakukan itu di tempat yang amat sangat tersembunyi, walaupun di dalam, yaitu gua batu yang jauh dari penglihatan manusia. Au fis samawati au fil ard, atau di langit-langit dan di bumi. Maksudnya adalah fi ayyi jihatin min jihatihima, dari satu arah, entah arah langit maupun di bumi, entah di atas atau di permukaan bumi, engkau lakukan dosa dan kesalahan itu, ya'ti bihallahu, maka Allah akan mendatangkan ya mendatangkan apa yang sudah kau perbuat dari kezaliman dan kesalahan itu, li sa'ati ilmih wa tamami khibratih wa kamali kudrati, itu Allah datangkan ya karena Allah itu memiliki ilmu yang sangat luas dan sangat sempurna pemberitaannya. Jadi kalah yang namanya koran, kalah itu namanya CCTV dan semacamnya. Allah Subhanahu wa taala akan mengkhabarkan segala hal yang telah diperbuat seorang hamba, dan secara khusus di sini adalah perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa kamali kudratihi, dan menunjukkan sempurnanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam mendatangkan kesalahan-kesalahan itu. Wali hadza qal, oleh karena itu Allah taala berfirman, innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah itu maha lembut dan khabir, yaitu memberitakan, mengkhabarkan. Ai maknanya latifun fi ilmihi wa khibratihi, Allah Subhanahu wa taala itu latif ya lembut atau detail dalam
ilmunya dan khabar, pengkhabaran Allah Subhanahu wa taala itu sangat detail, tidak ada yang luput dari Allah Azza wa Jal. Hatta ittala'a 'ala al-bawatin wal asrar, sehingga tersingkaplah apa yang ada di dalam, yang tersembunyi maupun yang rahasia. Wa khafayal qaffari wal bihar, dan di tempat-tempat yang tersembunyi, baik di qaffar yaitu daratan, wal bihar dan di laut, semuanya akan Allah tampakkan, Allah singkap. Wal maksudu min hadza, maksud dari nasihat Luqman ini kepada anaknya adalah al-hathu ala muraqabatillah, yaitu ajakan atau nasihat penanaman nilai. Nilai apa? Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya Luqman menasihati anaknya, wahai nak, tidak ada satu kesalahan pun, baik itu kecil kesalahannya, kesalahan yang amat sangat kecil sampai sekecil biji atom yang manusia itu enggak bisa melihat biji atom, ya. Allah bisa mendatangkan dan menampakkan kesalahan itu kelak di hari kiamat. Ya. Maka sadarlah engkau supaya engkau merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal amal bi ta'atihi mahma amkana. Dan maksud dari nasihat itu juga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya anaknya ini beramal kebaikan, ketaatan kepada Allah. Ya, sebab ketika seseorang sudah merasa diawasi oleh Allah, maka motivasi untuk beribadah semakin kuat. Ya. Bahkan amal ibadah itu bisa istiqamah dilakukan. Ketimbang ya, seseorang yang beribadah karena ingin dilihat oleh manusia, maka ibadah itu akan tidak berlangsung lama, dia tidak bisa istiqomah untuk melanjutkannya, karena yang dia target adalah penglihatan dan pujian manusia. Manakala manusia tidak melihatnya atau tidak memujinya, maka bisa dipastikan dia tidak akan melanjutkan amal soleh itu, jamaah. Ini dari aspek keberlangsungan ya amal itu, pendek sekali usianya, karena tujuannya adalah manusia dan makhluk adalah sesuatu yang apa namanya tidak abadi. Adapun aspek dari status amal yang dilakukan bukan karena Allah melainkan karena pujian manusia, maka dia batal amalnya, batal jamaah, sia-sia, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kelak di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada orang-orang yang ahli dalam memamerkan ibadah dan ketaatannya kepada manusia, idhabu ila ma kuntum turauna bihi. Jadi diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, pergilah kalian kepada orang-orang yang sudah kalian pamerkan itu, apakah kalian mendapatkan pertolongan dan manfaat walau sedikit pun? Jawabannya tidak ada, jemaah. Tidak ada yang bisa kita dapatkan
dari makhluk. Apalagi di hari akhirat yang kita butuhkan hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya kita berusaha menjaga amal kita hanya untuk kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Caranya ya sebagaimana disebutkan di dalam nasihat Luqman, hendaknya terus mengaktifkan yang namanya muraqabatullah, merasa terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tarhib min amalil qabih. Dalam nasihat ini juga mengandung maksud tarhib, yaitu memberi apa namanya rasa takut terhadap apa? Amalan yang jelek. Amalan yang jelek. Sehingga sang anak akan ya, takut melakukan maksiat dan kezaliman. Ya sebab Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan kesalahan itu di hadapannya kelak. Kalau kita di dunia ini ditayangkan ya hasil rekam jejak digital atau CCTV, betapa ya malunya kita. Bagaimana lagi dengan yaitu di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan dan tayangkan apa yang sudah kita perbuat ya selama hidup di dunia. Maka kita akan sangat malu, akan dilihat oleh teman kita, keluarga kita, orang-orang yang mempercayai kita. Kita akan sangat malu. Oleh karena itu para ulama menasihatkan dan mereka sangat mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudara muslimnya, maka Allah akan tutup aibnya pula kelak di hari kiamat jemaah. Ya sebab seorang muslim memiliki kehormatan yang harus kita jaga. Jangan sampai yaitu diumbar cacat dan kekurangannya di hadapan orang lain. Ada kehormatan yang harus kita jaga sebagaimana kita pun ingin juga dijaga kehormatan kita. Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, kekurangan dan cacat serta dosa. Maka jika kita ingin aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus juga menjaga kehormatan saudara muslim kita yang lain. Untuk kita jaga ya, dia kehormatannya kita jaga. Jika ada aibnya kita berusaha untuk menutupinya. Ya. Dan kita berusaha juga untuk menasihatinya. Karena dia terjatuh misalkan dalam dosa dan kesalahan, kita tutup aibnya, jangan diumbar. Lalu kita nasihati bahwa perbuatannya itu perbuatan yang salah. Nah, perbuatan yang seperti ini merupakan al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Karena kita menutupi aib saudara kita muslim, maka Allah Subhanahu wa taala juga menutup aib kita. Tapi sebaliknya, ketika kita gemar ya membongkar aib saudara kita muslim, maka Allah juga akan membongkar aib-aib kita jemaah.
Taib wa tarhib min amalil qabih, yaitu menanamkan rasa takut dan ngeri di dalam diri seorang anak ya terhadap amalan yang jelek. Qalla au kathur, sedikit ataupun banyak. Setelah itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Luqman menasihati putranya, ya bunayya aqimish shalah, wahai putraku dirikanlah salat. Hassahu alaiha wa khassaha li annaha akbarul ibadatil badaniyah. Luqman menyuruh anaknya untuk yaitu menjaga salat, dan Luqman mengkhususkan amalan salat ini dalam nasihatnya, sebab salat merupakan ibadah fisik yang paling sering dilakukan. Ini versi apa namanya di dalam kitab ini jamaah. Itu Syekh Wahab Al-Qahtani menjelaskan ya salat merupakan ibadah fisik yang paling besar, paling sering dilakukan, paling agung. Dan ini bisa kita juga tambahkan, kenapa? Yaitu salat yang menjadi apa namanya nasihat Luqman kepada anaknya. Ya. Sering kita sampaikan dalam majelis ini bahwa salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian jemaah, kita lihat bahasa Luqman kepada anaknya adalah aqimish shalah. Dirikanlah salat, Nak. Ya. Ini luar biasa jemaah. Luqman Al-Hakim, ahli hikmah, pendidikannya ideal, ya. Maka kita pun berusaha untuk meniru ya beliau dalam mendidik putra-putrinya, khususnya dalam masalah salat. Bahasa yang dipilih, dan ini bahasa yang terbaik untuk menyuruh anak salat, adalah dirikanlah salat. Jadi enggak sekedar Nak salat, enggak begitu. Tapi ada kata-kata aqim kalau bahasa Arabnya. Jadi perlu kiranya kita selipkan kata itu. Nak, dirikanlah sholat. Mungkin anak itu belum ngerti, gak apa-apa, yang penting kita sudah program dulu dia. Nanti kalau besar dia tinggal memahami ya. Dirikanlah sholat. Oh, dia paham bahwa sholat tidak sekedar dilaksanakan, tapi juga harus ditegakkan ya, rukun dan syarat-syaratnya. 6. Jadi kita bisa ya berusaha untuk ideal dalam menyuruh anak-anak kita sholat dengan mengatakan, Nak, ya tegakkan sholat atau dirikanlah sholat. Iya. Menyuruh anak sholat itu sudah bagus, ya. Nak, sholat bagus, tapi kita ingin yang lebih lagi, lebih afdol, lebih ideal lagi, meniru sebagaimana Luqman Al-Hakim ya menyuruh anak-anaknya sholat. Nak, dirikanlah sholat, aqimish shalah. Yang ketiga jamaah, faedah dari ayat ini bahwa Luqman Al-Hakim tidak menjadikan apa perintah sholat untuk anaknya menjadi nomor satu dalam nasihat beliau. Kan kita sudah bahas sebelumnya, yang beliau nasihatkan kepada putranya adalah iya, jangan berbuat syirik alias kencengin tauhid. Nah, terus yang kedua adalah muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Baru yang ketiga, salat. Nah, ini ada pelajaran yang berharga jamaah. Kita bisa mengerti ya, urutan ini menunjukkan bahwa sholat itu bisa akan ditegakkan
dengan baik manakala tauhidnya seseorang itu sudah bagus. Ya. Kemudian dia punya rasa yaitu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga anak tanpa disuruh lagi ya, dia akan jalan sendiri untuk yaitu mendirikan salat. Ya. Tidak kucing-kucingan dengan orang tuanya. Kalau enggak ada ya enggak salat dia. Wah, ini ideal sekali jemaah. Ya. Kita berusaha untuk ya menirunya dan mengamalkannya dalam pendidikan kita terhadap anak-anak kita. Bangun ketauhidan kepada anak. Jangan berbuat syirik, nak. Apalagi jemaah, Allah tegaskan bahwa kesyirikan itu akan membuat amal kita hangus. Kan percuma salatnya kenceng, 5 waktu enggak pernah tinggal, bahkan salat-salat sunnah juga dikerjakan, salat nawafilnya, salat duha ya dikerjakan, tapi karena dia berbuat syirik, semua itu hapus. Perhatikan firman Allah Ta'ala di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbathanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan orang-orang sebelummu, yaitu apa? Jika kau berbuat syirik, menyekutukan Allah, la yahbathanna, niscaya benar-benar akan hangus dan hapus amaluka, amalanmu, wala takunanna minal khasirin, dan niscaya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang rugi. Udah capek-capek ya salat, kemudian ibadah-ibadah yang lain hangus karena perbuatan syirik seperti pergi ke dukun. Ya, ini peramal, pawang, dan yang semisalnya jemaah. Ini harus kita hindari. Ya. Ada sebuah hadis bahwa orang yang datang saja ini ke dukun, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Man ata'arrafan lam tuqbal salatuhu 40 yawman. Siapa yang datang ke arraf, orang yang dalam tanda kutip orang pintar ya, paranormal, dukun, lam tuqbal salatuhu, salatnya tidak akan diterima selama ya 40 hari hangus. Ini cuma datang aja. Kalau membenarkan, Nabi SAW bersabda, man ata'arrafan wa saddaqa bihi faqad kafara bima unzil ala Muhammad. Siapa yang datang ke paranormal, dukun, dan yang semisalnya, lalu membenarkan apa yang dikatakan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia sudah murtad dari agama. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Pergi ke dukun untuk penyembuhan, untuk penglaris, untuk kaya, untuk perlindungan, untuk kecantikan dan lain sebagainya. Ya. Dan masya Allah sekarang dukun-dukun pada kelimpungan, Pak. Kenapa? Tahu? Karena sudah dibongkar sama pesulap merah. Itu aneh sekali para dukun. Katanya punya penglaris, bisa bikin kaya, tapi khawatir dengan kehadiran pesulap merah karena jobnya sudah pada sepi. Nah, ini kan menunjukkan ya, ya jati dirinya selama ini itu semuanya tipuan, kebohongan. Kalau merasa penglarisnya itu betul-betul laris ya, yang pesugihannya dan seterusnya itu ya, enggak usah khawatir dengan
aksi-aksi pembongkaran dari ya pesulap merah ya gitu. Ya inilah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang ya dukun, kahin, arraf dan lain sebagainya mau dia menipu, dan itu memang kebanyakan. Ya kita masya Allah tercerahkan dengan apa yang disampaikan oleh anak muda milenial ini, pesulap merah. Kelapa itu ternyata bisa diisi, ya lewat belakang, dibuka belakangnya, lalu ditusuk, bisa dimasukkan apa saja, lalu dibuka, dipecah dari depan, ya kan orang nggak tahu, udah bayar maharnya sekian, ketipu, subhanallah, ini luar biasa edukasi ya. Semoga Allah menjaga ya Mas Marcel dalam memberikan dakwah-dakwahnya. Cuma kita juga harus kuatkan dengan tauhid, karena kalau misalkan ketemu dukun yang memang enggak pakai tipuan, asli pakai barang gaib, bisa ngubah ini ngubah itu, terus gimana? Apa berarti sah untuk datang ke sana? Jawabannya tidak. Ya. Mau asli maupun tipuan tetap tidak boleh pergi ke dukun. Wong dajjal saja kelak di akhir yaitu dunia ini akan menunjukkan peristiwa-peristiwa yang lebih hebat daripada dukun-dukun yang sekarang ini, ya. Itu juga itu saja tidak menjadi justifikasi kita mengimani dajjal, ya kan? Kita harus kufur terhadap dajjal. Walaupun dia bisa menghidupkan yang mati, bisa ini dan itu. Ya, inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita bahas pada pertemuan yang singkat ini. Kita akan lanjutkan di pertemuan yang lain biidznillah taala. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.